Selamat pagi. Nah, kali ini ada ruangan ya. Ruangan ini dapur plus untuk musola. Ini cuma rehab ya. Bukan mulai dari awal, tapi rehab. Jadi bangunan lawas direhab. Lawas ini ya. Ini di sini rencana musola. Terus yang di sebelah sini nanti rencana rencana dapur ya. Dapur basah. Itu pintu untuk ke depan. Ini ya teman-teman ya, karena atapnya atau masih kuat, jadi kali ini saya mau renovasi motif minimalis ya. Jadi teman-teman yang punya rumah atau ingin renovasi, ini boleh dicontoh motif-motif kayak begini nih, seperti pasangan Gibson atau plafon ya. Gibson nih. Oh, ini saya bikin minimalis list ya. Oh, ini. Jadi kalau teman-teman punya rumah yang agak udah lama, enggak usah dibongkar total. Kalau kayunya masih kuat atau tembok-temboknya masih kuat, bisa dibikin kayak gini ya. Ini motif-motif minimalis. Teman-teman, yang samping ini memang saya kasih motif marmer ya, karena temboknya kurang bagus alias berenjel-berenjul. Jadi saya kasih motif marmer biar agak samar-samar, terus hasilnya juga istimewa ya. Jadi tembok lebih istimewa lah, karena bisa membuat pemandangan bisa lebih fokus ke dia motifnya, bukan di kasar halusnya tembok ya. Yang bagian ini memang temboknya masih bagus, jadi saya cat polos ya. Nah, teman-teman, untuk dapur saya motif dengan menggunakan bahan HPL ya, biar kelihatan agak mewah. Jadi saya bikin motif apa pakai HPL atau genset ya. Mantap bro. Siap. Yo Pak RT, aku apa ngalor? Ibu. Wah, kodiak. Aduh. Wes, boy kondang aku.
tanah. Assalamualaikum teman-teman. Ini motif ruangan yang kemarin yang sudah dibongkar. Ini penampakannya sudah jadi ya. Ini sudah jadi. Ini yang plafon, motif-motif plafon ya. Jadi keren ya. Ini ada minibar di sini. Ini di sini ada minibar. Ini. Sini minibar udah lengkap. Ini. Ini dapurnya. Udah jadi. Ini keluarga besar ya, jadinya ya rame-rame. Oh gitu ya Mbak. Ini yang dari mana ini? Ini dari Semarang. Oh gitu toh. Mau masak apa Bu? Tolong itu WC yang sana disikat Bu. Halo. Assalamualaikum Mbak. Ini dari mana ini? Jakarta. Oh ada yang dari Jakarta toh? Semarang. Dari Tangerang Jawa Timur. Oh iya ya. Waduh. Ini mau bikin apa ini? Sop buah. Oh iya, masuk buah ya. Soalnya besok itu kan ada acara Lebaran ya, Mbak. Ini habis. Oh gitu ya. Buat buka puasa ini, Om. Ketok engan kok Mbak. Saya ngetain aku yang gue ketok. Ini si ganteng tidur ini, waduh, gantengnya. Iya. Nggih. Gitu aja ya, Mbak. Aku tak balik kerja dulu ya. Nggih. Assalamualaikum. Oke. Terima kasih sudah selalu menonton video kami di channel Cernut-Nut. Oh iya maaf, ini nanti di sini ada penyekat lagi ya, kitchen, karena ini untuk musola. Ini juga, ini nanti juga ada penyekat. Maaf, belum jadi nih, belum jadi ya, teman-teman. Ini nanti di sini, oke. Begitu tadi. Salam dari kami keluarga Cernut-Nut. Assalamualaikum.